itu gue ngerasa kayak energi kita satu gitu ya. Abis dimarahin sama Monty, energi jadi satu, takut semuanya. Energi jadi satu, takut semua. Secara karakter. Karena yang dikulik pas di sananya emang bener-bener pas di sana. Yang berkesan buat gue, ada satu scene dimana harusnya scene itu sangat mencekam lah. Tapi mungkin karena kita saking stresnya karena itu udah minggu keberapa, jadi kita kadang-kadang sebelum take kita suka bercanda. Jadi saat kita action, kita melakukan scene itu, habis itu acting, cut. Terus si Jojo ngomong, hahaha seru ya tadi. Nah, nanti sutradaranya mendengar, kok seru bukannya harus mencekam ya? Langsung gitu ditatar. Gue gak merasa kalian ini sepenuhnya ngerasain adegan ini gitu. Coba kalian diem dulu berapa menit gitu, butuh berapa lama untuk ngumpulin emosi gitu. Sekitar wah, akhirnya langsung kekumpul tuh emosinya gara-gara Jojo. Lo jogging. Ya lo lari. Gak jogging dong, lari dong. Yes. Pokoknya dalam 10 menit itu kita semua kayak ngumpulin emosi, ada yang nangis, ada yang gini, ada yang dengerin lagu gitu. Habis itu action, langsung. Itu gue ngerasa kayak energi kita satu gitu ya. Abis dimarahin sama Monty. Energi jadi satu, takut semuanya. Energi jadi satu, takut semua. Jiper. Itu sih yang bener gue inget. Jadi emosinya yang natural banget tuh yang muncul lagi. Betul. Karena itu. Iya. Yeah. Karena dia maling. Nah, ini kan katanya sebenarnya jadi diri kalian sendiri tapi pakai pandangan lain gitu ya. Karakter lain. Karakter lain, iya. Karakter lain. Nah, itu gimana sih cara kalian menghidupkan karakter itu? Ada cara-cara khusus? Sebenarnya kalau karakter sih bukan, tapi lebih ke pekerjaan kita. Apa sih job kita tuh apa? Kalau misalnya gua ya kita kan sebagai aktor aslinya gitu, tapi ketika kita di dalam film Keramat tetap dengan kepribadian yang sama, tapi ya udah sebagai sutradara, sebagai mahasiswa perfilman, sebagai mahasiswa tari, gua sebagai YouTuber pun Uteh juga dengan karakternya tetap sama, tapi dia jadi anak indigo gitu. Jadi nggak ada yang gimana banget sih sebenarnya secara karakter. Karena yang dikulik pas di sananya emang bener-bener pas di sana. Risetnya kita lakuin masing-masing aja sih emang. Lanjut nih, untuk film Keramat 2 ini itu bisa ditonton kapan dan di mana aja? Oke, buat para girls semuanya. Para girls gimana ya? Hi girls. Hi girls. Hi girls. Baik, jangan lupa saksikan film Keramat 2 mulai tanggal 24 November 2022 di bioskop. Bioskop aja kesayangan kalian. Nah, terakhir nih, pesan dari kalian, terutama dari film ini menurut kalian, dan untuk biar semua orang tuh mau nonton film ini. Don't do drugs. Hah? Lah kalau lu narkoba nggak bisa bikin film kayak kita. Oh, masih gua. Bisa ada aja konternya, Umay Sahab. Pesannya adalah ojo dolanan bari alam saja. Jangan bermain-main dengan alam lain. Dan kalau kenapa kalian harus nonton film Keramat? Jawabannya adalah kenapa enggak, men? Ini Keramat. Yes. Film pertamanya 13 tahun yang lalu, butuh 13 tahun untuk mendevelop cerita ini sampai jadi kayak sekarang. Yeah. Dan kayaknya nggak ada alasan untuk enggak. Dan ini adalah film pertamanya Keanu Angelo. Yes. Shout out. Terus ada Umaynya lagi. Itu pasti. Gak lagi bercanda. Semoga Keanu senang lihat ini di sana. Di tempat ini. Iya. Keanu pasti senang lihat kita sekarang. Iya, pastilah. Thank you. Okay, girls, udah selesai tadi tanya jawab bareng cewekbanget.id dan nextnya kita bakal main games. Okay, tungguin ya.